Orang yang wadahnya luas ini biasanya lebih mudah menangkap perbedaan. Makanya cirinya orang ilmunya luas itu, ciri paling mudah adalah tidak gampang ngamuk, tidak gampang marah. Kalau kalian mudah marah, kalian masih kagetan, masih mudah tidak terima kalau ada orang berbeda. Kenapa tidak terima? Karena wadahmu kurang besar, wadahmu hanya kecil, sehingga yang lain-lain tidak bisa masuk. Makanya terus kamu ngamuan. Tapi semakin besar wadahmu, beda-beda gagasan itu nanti bisa masuk, dan kamu bisa memaklumi. Memaklumi beda dengan mengikuti. Ya maklum dia berpikirnya begitu karena yang dilihat itu. Saya ngerti dia berpendapat begitu karena dia pakai dalil itu, sementara aku pakai dalil ini. Tidak mudah ngamuk. Tapi kalau ada orang kok ngamukan, itu alamat dia harus belajar lagi.